Nama Ustadz Abdul Somad telah menjadi buah bibir dimanapun. Hal ini bukan sekedar karena prestasi, latar belakang pendidikan, tapi ilmu yang sangat mumpuni, pembahasan materi yang terstruktur, analogi yang mudah dipahami, dan referensi kitab yang banyak. Menjadikan nama beliau dikenal di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Ra'aitu wa ba'i'a khadrawat, ya'ni sakat, lakin la yarda. سكن ثم تخرجت من هذه الدار دار الحديث الحسنية سنة 2007. Dengan alasan itulah Ustadz Abdul Somad menyandang gelar Syekh Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad mendapatkan panggilan Syekh dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Panggilan itu disematkan Habib Lutfi bin Yahya saat Ustadz Abdul Somad berkunjung ke kediaman Habib Lutfi. Habib Lutfi meminta panggilan Ustadz tidak lagi dipakai Ustadz Abdul Somad karena tidak seperti ulama NU. Saat bertemu Habib Lutfi bin Yahya, Ustadz Abdul Somad meminta ijazah zikir, doa dan nasihat. Tidak menduga ternyata Habib Lutfi sangat senang dan memeluknya dengan memanggilnya Syekh Abdul Somad. Dari detik itulah Habib Lutfi memproklamirkan harus memanggil dengan panggilan Syekh Abdul Somad, tidak boleh dipanggil Ustadz lagi, karena tidak seperti ulama NU, kata Habib Lutfi. Satu jam lebih membanggakan Syekh Abdul Somad, sambil berharap banget pada Syekh Abdul Somad untuk siap ikrar membesarkan Nahdlatul Ulama. Ustadz Abdul Somad yang sudah kabapel dan punya segalanya, bahkan tidak hanya ilmu yang mumpuni, tapi nasab yang tinggi dari kakeknya Syekh Abdul Rahman, ulama Riau, seorang mursyid Thariqah Satariyah di Sumatera. Sekalipun Syekh Abdul Somad telah bai'at dua Thariqah Satariyah dan Naqsabandiyah, namun Habib Lutfi menyarankan mengamalkan wiridan Thariqah Naqsabandiyah dan membai'atnya lagi. Syekh Abdul Somad juga didukung sepenuhnya dalam cara berdakwah yang bisa menjawab permasalahan Salafi, Wahabi, dengan hujah yang sangat bijak dan ilmiah. Sampai-sampai Habib Lutfi bilang, saya membackup atau melindungi Syekh Abdul Somad sepenuhnya bagi siapa yang berani menghalangi. Saya sowan ke Habib Lutfi beberapa tahun yang lalu, kemudian Habib, jangan pakai Ustadz lagi, pakai Syekh. Saya sangat menghormati Habib Lutfi, memuliakan beliau. Beliau Syekh Masyaikh Turuq As-Sufiyah dari mulai Thariqat Qadiriyah, Abu Hasan As-Syadzili, Syadziliyah, Ahmad Ar-Rifa'i, Rifa'iyah, Sayyidi Ahmadil Badawi, Ahmadiyah, sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi, Naqsabandiyah, sampai ke Tijaniyah. Semuanya alhamdulillah adem ayam beliau menjelaskan. Habib Lutfi bilang, kita butuh persatuan ulama perkat umat, bukan malah cari perbedaan. Sekalipun ada orang NU yang tidak sejalan dengan antum, biarkan saja, tutur Habib Lutfi pada Ustadz Abdul Somad. Habib Lutfi mengatakan, kalau NU tidak mau antum, akan saya masukkan di struktur pengurus Jatmanu, yakni Jam'iyah Thariqah Mutabbarah Nahdlatul Ulama. Habib Lutfi bertanya, antum siapkan? Dijawab oleh Ustadz Abdul Somad, hadir umurni ya maulana. Setelah itu, Habib Lutfi berkata sambil menepuk paha Syekh Abdul Somad, dahya jari damin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Abdul Somad ini mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu mengisyaratkan nasab yang tinggi sampai Rasulullah
sekalipun nasabnya terputus lewat nasab keturunan perempuan. Sementara itu, Syekh Abdul Somad dari rumahnya sudah membawa map yang isinya 4 lembar kertas HPS, ditulis tangan silsilah sanad thoriqoh dari buku karya kakeknya yang telah ditahkik mukabalah dengan beberapa kitab tasawuf. Rupanya Syekh Abdul Somad ingin mencocokkan nama-nama sanad thoriqoh NU pada Habib Lutfi, yang mana Habib Lutfi sangat hafal sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ini pun menjadikan Syekh Abdul Somad seperti kembali pulang ke pangkuan ulama Nahdiyin, asli habitat Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Terbukti, dirubahnya panggilan Ustad menjadi Syekh, bai'at thoriqoh dan diskusi sanad thoriqoh mu'tabaroh An-Nahdiyah. Bismillah, moga ziarah masyikhoh NU ini berkah untuk semua. Allahumma amin ya Rabbal Alamin.